Jiris mau ngomong lagi guys. Oke. Itu adalah opening terpanjang di 2024. Ya. Ditambah lagi kayaknya. Aduh. Oke. Okay. Baca nih. Jadi welcome. Nah, baca aja deh. Hell Island. Udah, kalau itu udah kepanjangan banget. Keterlaluan. Oke, okay, jadi beberapa video kemarin itu kita udah di Hell's Resort. Ya pokoknya Hell Resort, Hell's terus Prison. Hell Prison. Ini nah, dia ada satu lagi nih, Goy. Apa? Ada dua malah. Death of the Dream 1-4, Scary United Co-op. Berarti kita dua itu bakal dimainin kalau ini udah kelar. Gimana? Betul. Jadi, Hell's Island ini ada 3 chapter. Video ini adalah chapter satunya. Jadi ini bakal panjang banget tentang Hell's Island. Setelah itu kita ada Death of the Dream. Gitu. Story-nya, Kyong, lo kan ini nih, coba lo translate. Katanya Inggris tuh bagus banget. Dengarkan baik-baik ya, dengan sudah ditranslate ya. Ini kalian hanya bisa dengar di program-program BBC Knowledge. Coba. Selamat BBC apa, Gyeong? Di dalam Pulau Neraka. Sebuah map dari Hannu Korvala. Cerita. Kamu sedang memancing bersama teman-temanmu. Kapten kapal secara tidak sengaja menembak sebuah lubang besar di dalam mesin kapal. Tapi untungnya, kamu berhasil untuk naik ke dalam kapal dan pergi ke pulau terdekat. Ketika si kapten memperbaiki kapal, kamu harus mencari pulau dan menemukan bensin. Sekian dan terima kasih. Oke. Okay. Apa nih? Oh, disable God mode. Oi, lu pakai God mode, Goy? Enggak pakai lah. Enggak use kan, enggak mungkin. Only the weapon you find. Oh. Oh, berarti ya udah kita anggapannya kita enggak punya crowbar lah ya sampai kita nemuin lah ya. Iya. Oh, window before getting a gun. Jadi enggak boleh harus ditembak. Ya, jadi anggap gini kita enggak ada, enggak punya apa-apa. Enggak punya. Iya. Ketika crowbar, nanti dapat gitu ya. Misalnya crowbar baru boleh dipakai ya, oke? Okay? Betul. Tuh. Special door and ladder. Oke, okay, sip dah. Gas. Wah! Error, gue kaget dengan error dan ping ini. Oh iya, error cuy. Bener. Wih. Jangan-jangan ntar errornya Wara, bisa. Cuy, banyak banget errornya cuy. Wih, an... Guys, ini kan gak ini ya. Gue naik aja lah, gue gak apa-apa lah ya. Gak apa. Ini ada apa? Kayaknya emang jalannya ke situ gak sih? Gak ada apa-apa. Gak emang bener kayaknya? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Maju, Kyong. Kok, aduh. Ah. Hop. Kita cari senjata okay dulu sih sebenarnya lebih enak. Iya. Oh, gua enggak boleh gebuk-gebuk ya, kebiasaan gebuk-gebuk ya. Kalau boleh, enggak boleh. Boleh lah ya kalau flashlight. Flashlight boleh. Flashlight emang bawaan enggak sih? Eh, gua dapat kunci. Ada orang digantung. Gua dapat kunci. Stephen King, Bang, itu, Bang. Ini Bob Stephen nih. Oh, belum masih nih. Ada orang digantung anjing. Ini ada apa ini? Eh, gua dapat armor baterai. Oh, itu mah armor. Oh, ini pintu. Oh, gua udah masuk ya. Error semua, sih enggak serem jadinya. Iya, error. Oh, ada ya? Pala. Gua dapat misterius skull. Enggak serem karena error. Kok gua dapat armor lagi? Kenapa error ya? Apanya yang error anjing? Ini pada kita. Wah, ini. Itu belum bisa pecah-pecahin, cuy. Gak boleh, gak boleh. Nomor 4 gak bisa, gue gak bisa dibuka, gak bisa. Gue dapet armor banyak banget. Weh, ini ada penampakan bisa. Apa? Ada penampakan tapi dia hitam doang, cuma lewat. Gak serem gara-gara wolfing. Tutup. Terus kita, ini gak bisa, nol gak bisa. Eh, ada komputer guys. Gak bisa semua. Gue dapet sesuatu deh. Gue nah, dapet Ever Master, keluar kah? Keluar kah? Enggak, ini kan tavernnya. Oh iya nih. Ini cewek. Mana? Cewek jalan. Cewek lari, bukan jalan. Eh, itu pintunya udah dibuka kan, Bang? Guys. Kok lu keluar?
Tavern, oh Tavern Master. Di mana? Masuk ini, ke dalam ini lagi. Tavern ini bar. Yang mana? Ini Akeng udah buka. Ini kah? Tavern Master nih. Ini Akeng udah buka nih pintu nol nih. Hah? Ini Akeng yang itu buka. Yang itu enggak ada apa-apa isinya bolong. Apa cuma ada penampakan ini doang. Ada setan tuh nulis-nulis. Ini ada clue Kyong nih, nol apa nih? Nol sama X. Oh bukan ya. Nol X enggak bisa dipegang. Tadi tiba-tiba lantainya muncul ini gambar-gambar pentagram itu. Oh ya udah gua masuk ke angka 1. Oh udah kebuka semua. Surya! Halo Suryo. Suryo jadiin tumbal. Suryo! Suryo selalu jadi tumbal anjir, kasihan anak kecil itu. Kasihan cuy. Pintu 2 enggak bisa. Pintu 3 wah anjir. Gua tembawa Suryo sini. Gua mati sini, bro. Gua pintu sini deh. Wah, gua dapat tengkorak. Mysterious School collect. Oh, ini masih enggak bisa. Itu rahasianya. Block from the inside. Oke, okay, kita ke nomor 5. Suryo, pelindung gua. Wah, TV-nya nyala tiba-tiba, bro. Oh iya. Iya. Ya udah. Ada armor, enggak ada apa-apa ya. Yang depan. Nah, kita ke pintu nah, ini nih. Wah. Kita belum ada crowbar. Apa touch? Ini ada jalan sih di sini, tapi kita kan enggak boleh gebuk ya. Iya. Harus nemuin senjata dulu ya. Kok apa nih error banyak banget nih error nih. Kayaknya lemari deh itu. Oh, kita kunci, kita kunci. Lagi. Ini? Oh, bukan ditutup. Ya udah buka nomor 8. Anjing. Wah, ada kita. Wah, anjing, ada apa ini bangsat? Ini mayat nih sini nih. Oh, ini gue ini bisa lihat sini ada jalan, coy. Tuh. Gak bisa. Ini kita belum apa crowbar emang boleh dipakai ya? Ini gede apa banget, boleh cuy. Boleh gue coba gebuk enggak? Bentar, cari crowbar apa emang ini crowbar boleh kepake nih? Enggak boleh hancurin be, apa? Wooden yang kayu dah, tahu. Iya, Kak. Ini ada jalan lagi ke bawah. Nah, ini kayu, coy. Ini gede banget, cuy. Woi, apaan tuh? Anjing ular. Kan ada yang berbisik. Gua ada pistol ammo, tapi enggak ada pistolnya. Ah, iya. Guys. Guys. Apa? Serem. Ya memang. Ya namanya juga horor anjing. Namanya juga horor. Bang di ujung sana ada pintu yang di luarnya ada gembok. Nah gemboknya kepukul sama gua yang ini. Tapi gua mau buka pintu yang 15 ini ada yang nutup lagi tadi. Ini lu gebuk? Iya gua gebuk, gembok, ada gembok. Kenapa lu gebuk? Gebuk, kan gembok, gak tulisnya gembok gak apa-apa. Gembok gak apa-apa, woy, ingin... lu kita woy, kita ini ada gak monster. Ada crowbar harusnya. Ini ada monster. Kalau enggak kita dikejar terus. Hmm. Udah lah. Anggapannya crowbar boleh deh kali. Aduh, tiba-tiba lampu gua mati. Flashlight Mysterious School collect. Masih mau buat rahasia doang. Ini ada jejak kaki menuju ke pintu yang si Igo itu. Boleh kita crowbar. Wih. Kayaknya crowbar. Kalau crowbar boleh di luar masih banyak nih. Iya, makanya. Apa mau masuk? Enggak bisa ya. Pintu akhirnya untuk crowbar seharusnya. Oh, nggak bisa. Flashlight aja sebenarnya kita harus ngambil. What the hell? Berarti crowbar cari dulu. Coba lebih teliti kita nih. Flashlight aja kita harus ngambil. Crowbar nggak mungkin. Iya, berarti seharusnya kita tuh belum boleh pencet F ini. Ya kak, parah banget kalau nggak bisa pencet F, nggak bisa lihat apa-apa dong. Ya, game horror. Game horror. Ah, ini senjata tapi kita harus ada crowbar dulu baru dipecahin. Oh, man. Di luar, Bang. Luar sih, kayaknya feeling gue crowbar nih nggak mungkin. Iya. Mungkin sebelum masuk sini kan sih, yaudah keluar dulu deh. Coba kita cari dulu ya. Wih. Due to increasing amount of creativity near my favorite goes to death spawner. Stored in the warehouse. Cara close-nya gimana?
Kyong, close Kyong. Gimana cara tutupnya tuh? Oh, itu udah gua. Ini crowbar pasti ada nih. Aduh. Itu si Bambang tuh. Tutup, Bang. Cari crowbar dulu yang pasti nih, cuy. Iya, soalnya di dalam udah ngancur-ngancurin kayu itu. Iya. Ini di dalamnya ada shotgun sih, guys, di dalam ini, tapi kita butuh crowbar. Enggak usah itu, di dalam sono juga ada shotgun. Itu shotgun gue di meja. Misterius school. Gak ada ya? Ah, ini pasti ada, pasti. Bisa. Apa crowbarnya emang harusnya dapat kah? Aduh. Itu yang tadi. Gak buka ya gue buat nge-close. Tapi masalahnya gini loh, seandainya crowbar dapat atau flashlight-nya itu aja nyari gitu loh. Iya. Kalau biasa kan emang crowbar dikasih ya, biasanya. Iya. Emang dari awal udah boleh pakai. Gue balik dulu. Siapa tahu di awal-awal ternyata crowbar nih. Paling depan banget nih. Di kapal. Iya, bisa jadi, Mang. Coba, Mang. Mana gue lagi nyari nih. Gak ada. Bisa kalau bisa ngambil shotgun langsung. Oh, apa gini nih? Apa gini, Goy? Gini, Goy. Ini kan ada ginian. Kita bisa bawa sesuatu yang berat gak? Nih. Kayak balok-balok gini. Soalnya di dalam diangkat. Ada yang kalau enggak kita gini deh. Ke gue, kita masuk ke dalam. Kan di sini kan ada batu nih. Nih. Nah. Ini jadi gebuk-gebuk. Dipecahin. Enggak. Gue enggak tolol kan ini. Wajar gak sih gue kayak begini? Wajar, kan pakai batu pecahin kaca. Wajar. Gak, pasti ada crowbar ya? Kayaknya crowbar mau dikasih gak sih kalau khusus crowbar ya? Langsung dikasih kah? Gue coba cek mayat-mayat ini. Ada. Kalau langsung dikasih. Gue nemu flashlight di sini nih. Nih, gimana? Di sini nih. Ini flashlight nih. Tergeletak gitu aja. Di lantai gitu aja. Kita semua ngelewatin. Kok ini lagi? Got the warehouse key there for us. Set a safe that is located in the darkest corner of this tavern. Kita sentuh tangan kita hilang katanya. Karena kalau crowbar boleh, ini gampang nih, langsung selesai nih. Langsung ke tempat-tempat selanjutnya nih udah langsung. Langsung banyak. Ini tempat-tempat. Ini harusnya bisa masuk, tapi belum ada crowbar. Iya, makanya kalau udah ada crowbar mah udah tinggal buka-buka. Dan itu kalau beneran harus nyari belum bisa kita apa-apain berarti. Kalau harus nyari maksudnya masih banyak yang bisa kita explore gitu loh. Kayak kita habis dari sini. Banyak yang error juga sih. Iya. Sisi ini nih. Ini soalnya kan bisa.
buka. Paling di sini crowbar. Ruangan nomor 5. Gua dapat pistol. Ammo. Apa pistol? Tadi bentukannya pistol sih, cuma pas diambil jadi pistol ammo. Ah, dapat crowbar. Mana? Nah, di mana, Bang? Di mana crowbar itu? Di gue. Di mananya lu? Di mana gue? Nih. Ini belakang lu. Ada yang lewatin lu pada. Ada yang lewat, anjir. Lu pada enggak sadar. Lihat lu gua, pada enggak sadar. Lihat gua. Oh. Zombie kecil. Ini di sini nih. Oh, di sini. Ini pintu yang mau kita masukin. Ini, lah, ini crowbar. Ini pistol. Lah, itu udah gini, gini. Sama crowbar. Pintu ini bisa dibuka ketika gembok tadi hancur, Bang. Bukan, bukan. Yang gembok hancur yang ini. Yang gembok hancur yang ini nih. Yang ini. Ini gembok hancur nih. Jadi anggapannya kita udah ngambil terus kita ngurusin yang di sini lah. Anggapannya kayak gitu aja lah ya. Yang itu tadi nggak pakai gembok, Goy. Ini nggak pakai gembok. Enggak pakai. Berarti gue bisa ke sini dulu buat ngambil shotgun. Kita bisa pecahin kalau mau ini. Gue ambil shotgun. Wah! Juga deh. Wah! Apa siapa bang? Nih? Siapa nih? Halo? Wah, jing. Lu dapat shotgun, Bang? Hah? Bang nembak pakai pistol, Bro. Bang, you good? Lu mau tahu enggak, gua mau ngambil shotgun. Di sini ada orang. Gua maju dikit, dia langsung ngeblink ke arah gua. Anjing. Suara kencang banget, Ai. Di lu kedengeran juga ya teriakannya? Kedengeran. Tiba-tiba ada mayat. Darah lu masih full. Gua dapat monster. Anjing, apa tuh? Woi, monitor gua sampai mati, Cok. Gua dapat shotgun ya. Bang, di mana, Bang? Nah, ini kemana? Bang, lu di mana, Bang? Bang, you feel a dark essence. Ini gimana sih? Ini buat keluar, gue. Karena di blok. Sabar. Sabar, Gom. Sabar aja lo. Iya. Ini kita bisa ke bawah sih. Sambil cari, itu sambil cari. Sini, tadi udah dimasukin belum? Wah, gue mencium bau-bau kematian sini kalau ke bawah. Tapi ini ada revolver. Lihat enggak lu? Mana? Jangan ke bawah dulu, jangan ke bawah dulu. Gimana kita naiknya? Jangan ke bawah dulu, masih banyak banget. Ini yang sebelah sini. Lu sini lu enggak explore juga lu, yang sialan. Ya lu udah ada pistol, udah ada apa yang harus lu takutin, yo? Anjay. Gua dapat ref 357 ammo. Ini apa? Ke bawah, ke bawah. Loh, kok ada ini anjing? Oke, gua dapat pistol lagi. Gua mau dong pistol. Bilahub. Crowbar ada lagi. Pistol ada lagi banyak banget. Ini kayak armory deh. Mana? Ini di sini. Oh, ada hula hoop. Gua ambil lu kok, gue. Anggapan aja udah lu, udah lah. Gua kasih ada crowbar lagi. Oh, ini armory-nya di sini. Ini kayak armory ini. Bisa buka enggak? Enggak bisa ya. Ada hula-hula. Harus naik kita. Ini di atas masih banyak, benar-benar banyak ya, guys ya. Iya. Ke ujung banget belum kita kan? Belum. Eh, udah gua ke ujung ya. Oke, mencar. Tangga, bro. Waduh, bro. Sakit, bro. Ini ada apa? Bang. Ada di depan lu tadi, Bang. Mencar, Kyong. Oh, udah, lu mau di sini ya udah. Mau cari yang lain. Aku turun nih, Bang.
Ya udah. Iya, mencar, Kyong. Mencar. Ayo, Kyong, bisa, Kyong. Wah, kolam ya. Darah. Sebentar ya. Oh my god. Wah, serem banget anjir. Jadi ke kanan. Nah, gitu mencar. Pintu 14 belum bisa. Anjir. Cat. Loh, munculnya di sini. Wah. Baru buka pintu tiba-tiba ada yang teriak tuh. Siapa tuh yang teriak tuh? Gua. Kenapa tuh? Ya di jump scare lah apalagi. Pintu 14 masih. Oh, jadi dari atas sono lu turun di mana, Kyong? Dari sini. Nih. Dalam oh, ini. Dari situ lu ngebuka pintu depan. Nah, pintu 14. Terus gimana cara? Udah dapat apa aja kalian? Gua dapet... belum. Satu pintu lagi ya, pintu 14 cari dah. Bentar, gue masuk, gue cari lagi. 14. Itu masih kekunci pintu 14. 10-12. 10-12 juga dikunci. Ini kan listrik generator di sini harus nyari gas ya, biar ngebuka ya. Pintu 14. Nih, pintu 14 di gue. Oh iya. From the inside. Ke atas tadi nggak bisa balik, nggak ada balikannya. Ada tadi gue dari atas. Nggak ada jalan, memang baliknya lewat tangga lagi. Di sini kali, ini ada mungkin nih. Pecahin kaca. Kaca udah gue tembak tuh. Di sini nggak ada ya. Coba turun kali ya dari pintu yang ini ya, pintu 8. Pintu 8. Gue turun ya. Pintu 8 yang mana, bro? Yang tadi kalian mau turun tapi nggak bisa. Oh ya udah, Gue ikutan deh. Anjing. Oh, mati. Jangan. Oh, ya. Jangan dicontoh. Oh shit. Gue sih hidup ya. Lu hidup? Lu gimana gue naik ke atasnya? Mati itu bentar lagi lu. Pintu. Oh, ini ke sini. Wait ya, bro. Aduh, boy. Ngapain ya, Kyong? Lu udah ke sini, Kyong? Udah. Gua udah di sana tadi. Itu enggak bisa cuman dibuka. Ngambil senjata di situ 357. Oh, senjata. Oh. Gimana bentuk switch-nya? Kebuka. Udah, sabar. Nah. Masuk. Beda, masuk Yong sama Igo deh. Oh. Gua yang pencet ini. Masuk, Bang. Gini aja deh, lu berdua masuk, gua yang jagain liatin ini atau mau gua? Masuk ini, gua yang pencet. Udah, ayo, Yong. Aduh. Kok aduh sih lu? Lu liatin ini ya, di arah mananya ya, gue? Udah. Gue belum bisa lihat kalian nih, guys. Iya, maksudnya lu pindah-pindahin aja. Kira-kira yang ada apa di mana, apa di mana, apa. Oke, cari air dulu. Aduh, sakit. Ini air semua, bro. Nah. Lu. Ah! Kok gue ketele? Wah, anjing. Wah. Apa tuh? Anjing. Ini gua di ruangan. Ada enggak di sini? Loh. Gua tiba-tiba di sini ketelenya. Oh, anjing. Hah? Oh. Ada enggak gue di sini? Sabar. Tadi gua ketele gitu loh. Oh, lu yang di jump scare ya? Iya. CCTV-nya rusak, guys, sekarang. Sabar ya. Nah, Bang, ada, Bang. Di ini CCTV-nya lagi ke lu nih. Heeh. Tapi
nge-freeze CCTV-nya. Tapi lu udah bener di situ, ruangan pink kan? Iya. Ada yang gua pencet sih tadi udah geret kayak gitu sih. Wah! Coba. Pintu nih. Lu ke kiri ya, Kyong. Ini error tuh, tuh. Mana tuh? Udah lu masuk, gua ke kanan. Lurus. Ah, gua dapat Mysterious Skull. Wih. Dapat nih. Your team has opened a metal door. Udah, balik. Udah, gua bukain. Dah. Ya, yuk, let's go. Oke, okay, ada monster nih pasti nih. Kiri, salah jalan, goy. Salah jalan, goy. Yang ini, goy. Yap. Bener, kita tadi susah karena yang error-error ini. Nggak kelihatan sweet. Apa? Ini pintu yang ini. Ini pintu yang 14. Bentar, gue buka dulu. Nah. Nah, gimana nggak bisa dibuka? Oh, ada lock. Dah. Ada lock. Udah. Udah gue tembak. Nah, jadi kita... Wah! Akyong. Nah, kalian explore deh. Gue ngecek yang di ruangan 11 dulu tuh. 14, sorry. Gila, error-nya banyak banget ini. Errornya banyak banget gue. Shotgun ammo. Ini. Mysterious Skull sama sabar nih. Oh, ini mass murderer count. Polis. Jalan ke bawah. Beginian doang. Itu gue pintu itu gue. Apa bang? Ada apa bang? Yang kenapa kabur anjing? Enggak, gue ngecek ke ruangan sini. Oh ini gak ada, di kiri tadi gak jalan, berarti jalan cuma lurus. Jumpscare anjing! Apa, di ruangan mana? 14. Gak di ruangan! Jadi? Nih, tadi kan gara-gara gue abis dari sono nih ya, gue mau balik ke sini nih. Yo, ada monster tiba-tiba muncul depan muka gue, datang ke gue. Yuk, udah, pintu terakhir tuh. Bawah, tinggal jalan ke bawah. Ini. Lurus. Yang depan dah lu cek gue yang pintu itu. Ayo, ini pintu terakhir. Itu ke bawah? Ke bawah apaan sih? Gak ada apa-apa. Gak ada ke bawah, Kyong. Gue dapet kunci juga. Tutup cuy. Ini. Boss fight! Dia. Awas, jangan kena pasang. Oh, tembak bintangnya. Wait. Nah, kita gak ada ini. Yong dapat apa yang kita dapat ini? Nah. Legendary monster destroyed. Magnum gua dapat, Bang tadi, Mas. Magnum gua dapat ke bawah. Bisa naik. Apa nih? Chapter 1 finish. Kita dapat 12 dari 12 cool. Sabar, nambah 1. Break room unlock, yes. Sabar, nambah 1 ini skullnya. Skullnya udah 12/12, Bang. Muka lu 12/12 ini ada satu lagi nih. Ini di sini tulisan 12/12, Bang. Sumpah. Nah, tuh. Tapi essence-nya 4/5. Essence-nya 4/5 essence collected. Bleach. Kurang. Break room bonus unlock, no. Ya. Udah ya. Coba kita lurus yuk. Ini apa nih? Continue to break chapter 2. Break room-nya deh kayaknya. Ini continue to chapter 2 tuh. Mau coba ke break room? Pak! Jatuh gua. Please change map manually the second chapter by either tapping change level. Okay. Ayo ke break room dulu aja. Gua ke atas dulu nih. Kita ke break room dulu, kita no clip. Turun ya. Barengan. Kamar Akyong. Wih, di mana break room? Gimana cara ke atas? Tempat tadi, makanya jangan lompat dulu. Break room aja. No clip. No.
Klip. Iya kan? Gua udah gua hotkey soalnya. Nah, besok ntar nah no klip lagi. Tik lagi. Nah, udah yuk. Yuk, coba break room ya. Yuk, tuh agak. Wih. Break roomnya begini doang. Wih seru banget anjing. Kosotannya. Oh begitu. Gue ini salah pencet dan gue ke default. Mau di sini saja, aku tidak mau ke chapter 2 teman-teman. Ayo kasih paham Kyong. Oke, kasih paham, ada WC. Dengan akhir yang sangat membanggakan ini, kita tutup jumpa kita dalam game on horror kali ini. Sampai jumpa lagi di konten kami berikutnya. Dadah. Bye. Hey, gue lagi boker, gue lagi boker. Nggak boleh lihat lu.